Recording in progress. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ah, iya, udah semua ada ya. Ada berapa orang nih? Siap. Nah, 23 ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelas berapa orang jumlahnya semua ya? Kalau boleh tahu. Ada ketua kelasnya nggak? Siapa yang jadi ketua kelas? Di berapa orang jumlah kelas ini pesertanya? Untuk mata kuliah ekologi ya? Atau ada yang gabung yang lain selain mata kuliah ekologi? Ada yang bisa kasih informasi? Untuk kelas B, Pak, 19 orang. Oke. Selain kelas B, ada kelas lain ya? Ada kelas A juga, Pak. Berapa, Di? Kami kurang lebih semua sekitar 40 orang, Pak. 40 orang ya. Jumlahnya totalnya ya. Ya, ya Pak. Kemarin yang di apa di mana desa apa Tepulaga itu kan hampir ada sekitar 50 orang ya semua. Oke, ya karena saya duluan masuk sebenarnya saya di sini bertiga ya, ada Alfian, ada Haris Rauf yang kemarin juga yang memberikan materi dari awal selama 2 hari di Tepulaga. Jadi sebenarnya ya ini memang agak sedikit waktunya lama ya, dari harusnya lebih awal kita bisa ketemu ini. Nah, untuk sekedar pengantar nanti saya akan sekedar mengulas kemarin dari materi yang sudah ada. Plus dengan nanti ada Alfian sama mungkin Haris bisa menambahkan beberapa penekanan. Alfian sudah masuk kah? Tadi dia ada pamit. Oh ya. Oh ya. Sudah masuk. Haris? Pak Haris sudah masuk nggak? Oh, belum kayaknya. Oke, nanti banyak beberapa poin akan disampaikan Alfian terkait karena ini ternyata mata kuliah ekologi. Jadi sedikit akan kita mencampurkan, memix. Yang sebenarnya kemarin saya dibawa untuk mengantar pemetaan partisipatif dalam konteks ini. Tapi karena ini ada ternyata ini adalah bagian dari mata kuliah ekologi, ya coba kita mixkan saja beberapa hal yang mungkin bisa digunakan dalam metode pemetaan partisipatif. Nah, pemetaan partisipatif kan intinya sebenarnya satu poin penting adalah namanya cuman partisipatori. Jadi yang paling dipentingkan di sini karena selama ini kita melakukan pemetaan di tingkat desa, jadi sebenarnya dan seharusnya kelas ini bersama masyarakat biar kita langsung belajar. Nah, kemarin juga saya sudah sampaikan di Tepulaga. Nah, ada dua unsur sebenarnya yang kita mau transformasi di sini adalah pengetahuan dan bagaimana bersosialisasi dengan masyarakat. Nah, poin penting di sini adalah bagaimana informasi dari masyarakat itu kita bisa ramu. Ya, mungkin teman-teman mahasiswa semua sudah dapat beberapa mata kuliah terkait ekologi, konservasi, dan lain-lain. Nah, sebenarnya ini yang harus kita coba introduksi ke dalam pengetahuan masyarakat bagaimana memahami konteks lingkungannya saat ini. Nah, ditambah lagi dengan satu mandat yang
atau persoalan yang harus ditemu adalah bagaimana mengembangkan pariwisata. Jadi ada tiga unsur sekarang, ada manusia, nanti ada pariwisata, dan ada ekologi atau ekosistem. Nah, mungkin nanti Alfian akan banyak juga mengulas karena memang latar belakangnya dia orang dia dari geologi ya kalau nggak salah, dan memang pendidikannya latar belakang yang disitu. Kalau saya sih lebih banyak main di apa namanya pemberdayaan masyarakat dan pengembangan metodologi terkait pemetaan partisipatif, baik untuk pemetaan desa, perencanaan desa maupun hal-hal lain. Nah, termasuk perencanaan pengembangan desa wisata. Nah, di beberapa tempat seperti yang kemarin saya sudah sampaikan di awal bahwa penting kita memahami konteks kita saat ini, bahwa yang kita dorong itu adalah sebuah promosi tentang ekosistem. Nah, mungkin adik-adik mahasiswa di sini sudah belajar tentang apa itu ekosistem, apa itu ekologi, sehingga penting kita mengedepankan aspek konservasi di dalamnya. Nah, mungkin untuk ini Alfian akan banyak mengulas, sekalian juga mencoba materi sudah sebagian saya berikan, yang mungkin akan diulas oleh Alfian, dan mungkin karena peran-perannya selama ini dalam apa namanya konservasi cukup banyak. Yang kedua, Alfian ini punya pengalaman dalam mengikuti pelatihan terkait pengembangan mangrove di waktu itu di Bali. Jadi mungkin dengan pengalaman ini bisa berbagi, karena Bali itu dulu masih di bawah BPHM 2, itu punya ekosistem mangrove yang sebenarnya itu direstorasi dari kawasan tambak yang sudah kosong, kemudian dikembangkan menjadi pusat informasi mangrove nasional, dan selanjutnya menjadi kawasan pariwisata. Nah, mungkin Alfian akan coba mengkonekkan pengalamannya pernah mendapatkan pelatihan langsung dari teman-teman di MIC di Bali waktu itu, sehingga bisa berbagi nanti bagaimana konteks pelaksanaan nanti pengembangan desa wisata berbasis mangrove di Tapulaga. Oke, Alfian, mungkin untuk selanjutnya saya serahkan. Biar nanti tidak tumpang tindih ya. Nanti kalau ada hal-hal yang penting, mungkin saya bisa tambahkan di sini. Oke, Alfian, silakan. Pak Imran, minta tolong saya dijadikan co-host biar saya mau share screen. Oh, yang ini Pak Arif, yang ini saya belum diberikan juga. Nanti Pak Arif saja yang langsung. Pak Arif, kalau masih ada, tolong Alfian dijadikan co-host karena ada materi yang akan di perlihatkan. Halo, halo, sorry jaringan. Pak Imran. Halo. Iya, sudahkah? Boleh saya dijadikan co-host? Oke, sebentar ya. Ya. Ini kecil sekali kalau pakai handphone. Ntar saya masuk di laptop. Oke, ya saya buka dulu ya. Good morning everybody.
Halo, halo. Iya, halo, Pak. Ya, baik teman-teman semua. Tadi sudah diberikan pengantar dari Pak Imran bahwa sebenarnya hari ini kita tidak lebih dari semacam refleksi begitu. Jadi apa yang kita sudah pelajari di Desa Takulaga kemarin, kemudian kita lakukan praktek ataupun latihan pengambilan data dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan coba refleksi pembelajaran apa yang kita sudah dapatkan dan kita sudah ambil dari apa yang kita sudah pelajari maupun praktekkan di lapangan. Nah, sambil menunggu saya dijadikan co-host, bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Sehat semua? Sehat, Pak. Insya Allah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Kalau saya boleh tahu, saya agak lupa. Kemarin ada 5 kelompok, Di. Kemarin dibentuk di lapangan itu. 5 atau 4? Ada yang ingat, kah? 4, Pak. Oh, ada 4. Okay. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, kapan batas waktu ini penyetoran nilai? Ada yang tahu kah Pak Erif atau teman-teman lain kapan batas penyetoran nilai untuk semester ini? Halo Pak Imran. Oke, sebentar. Bagaimana Pak Imran sudah bisa ini jadikan saya co-host? Kayaknya saya juga belum diserahkan untuk jadi host sama Erif. Yang dari HP. Yang dari HP buka partisipannya, kemudian ada combo box di sebelah kanannya. Sepertinya saya sudah jadi co-host. Oke, saya akan share screen. Kelihatan kah? Iya, kelihatan, Pak.
Jelas. Oke, saya akan mulai. Baik, good morning everybody. Saya akan campur-campur ya, English dan Indonesia. Jadi, today we are gonna have kind of reflection. Jadi apa yang saya bilang tadi di awal, bahwa kita akan coba merefleksikan apa yang kita sudah pelajari di lapangan terkait bagaimana pemetaan partisipatif, kemudian kaitannya dengan ekologi, dan di sisi lain ada perencanaan desa wisata di Kapulaga. Nah, kita ini ada 3 orang, satu tim, seperti yang teman-teman kemarin terima materinya di lapangan, ada Pak Imran Tumora, kemudian saya, Alfian, dan Pak Aris. Nah, ini sebenarnya paparan yang sifatnya normatif dan teoritis, cuman tidak ada salahnya kalau kita refresh kembali terkait apa itu ekologi, karena ini terkait mata kuliah ekologi. Kelihatan ya, saya pastikan kembali. Halo. Kelihatan, Pak. Okay. Jelas. Teman-teman semua bisa baca di screen, kemudian saya akan coba sebutkan atau bacakan bahwa ekologi, seperti kita sudah paham semua, teman-teman mahasiswa sudah banyak menerima kuliah atau menerima materi dari Bapak-Ibu dosen terkait ekologi, bahwa itu adalah sebuah cabang ilmu dari biologi, turunan dari biologi yang mempelajari tentang interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya yang ada atau dengan lingkungan sekitarnya. Nah, ini poin penekanannya adalah interaksi. Jadi ini bukan semacam berdiri sendiri, tapi ada interaksi dengan benda lain atau makhluk hidup lain yang ada di sekitar. Itulah ekologi. Nah, tentunya kalau berbicara tentang ekologi akan melibatkan topik yang sangat luas dan kompleks, di mana ekologi itu mencakup hierarki dan keanekaragaman hayati. Jadi bukan cuma manusianya itu sendiri, kemudian komponen abiotik atau komponen benda mati yang ada di lingkungan, tapi lebih luas ke komponen biotik lainnya selain manusia di lingkungan. Ada flora fauna, kemudian ada makhluk atau hewan maupun tumbuhan yang mikroskopis. Nah, ini sebenarnya yang menjadikan ekologi merupakan cabang ilmu yang sangat kompleks dan interdisipliner. Jadi melibatkan banyak disiplin ilmu, ada biologi, kemudian ada kimianya, kemudian ada fisikanya, kemudian macam-macam, ada ekonomi sampai bisa dihubungkan ke sosial maupun politik. Nah ini kita lebih fokus ke ekologi manusia. Jadi tadi di awal saya sudah sebutkan bahwa penekanannya adalah interaksi. Nah, untuk ekologi manusia ini lebih fokus ke bagaimana hubungan timbal balik antara manusia dengan dengan manusia lainnya, kemudian antara manusia dan manusia dengan lingkungannya. Nah, ini artinya apa? Ada keterkaitan antara manusia dengan komunitas biologis atau alam maupun dengan komunitas sosial. Nah, tadi yang saya sebutkan di awal, interdisiplinary, ada melibatkan cabang ilmu biologi, kemudian ada antropologi yang membahas tentang ekologi manusia, kemudian ada ekonomi tentunya juga di situ, karena menyangkut sumber daya alam, kemudian ada teknologi juga, psikologi, hukum, pertanian, pendidikan, dan semua-semuanya. Jadi intinya adalah ekologi itu sangat-sangat kompleks cakupan bahasannya, dan ini akan sangat dinamis tentunya, jadi tidak statis seperti
kalau di bahasa matematika 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi kalau di ekologi itu 1 tambah 1 bisa jadi 3 atau 4. Karena saking fleksibel, saking dinamis, saking kompleksnya bahasan dari aspek ekologi. Nah, tadi sudah ekologi secara umum, kemudian kita masuk ekologi manusia, kemudian ini pariwisata, karena ini terkait kemarin apa kegiatan kita di Tapulaga, bagaimana mengembangkan desa wisata di Tapulaga dari sisi ekologinya, dari sisi ekosistem mangrovenya. Nah, ini pengantar saja bahwa dari sisi regulasi ada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, di mana hal ini terkait kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah pusat maksudnya, dan pemerintah daerah. Nah, dalam pengembangan sektor kepariwisataan, pemerintah Indonesia menetapkan 4 poin kunci, komponen kunci untuk menjadi standar pelaksanaan usaha dari pariwisata ini. Ada CHSE, ini bahasa Inggris, ada cleanliness atau kebersihan. Nah, kemarin kita di Tapulaga sudah menerima materi ataupun praktek bagaimana mengidentifikasi model-model pengelolaan sampah di sana, sumber-sumbernya dan sebagainya. Kemudian poin kedua ada healthy atau kesehatan, bahwa dalam mengembangkan sektor pariwisata, aspek kesehatan itu sangat penting karena ini menyangkut kredibilitas dari usaha pariwisata yang kita dorong, yang kita jual ke masyarakat, sehingga kesehatan baik itu sanitasinya, kemudian kulineri yang disediakan buat pengunjung itu harus memenuhi standar kesehatan. Kemudian ada standar safety atau keselamatan, bahwa fitur-fitur pariwisata yang kita jual ke pengunjung itu harus memenuhi standar kesehatan, standar keamanan maksudnya. Kemudian yang terakhir, yang poin E adalah environmental sustainability atau kelestarian lingkungan, bahwa usaha pariwisata yang didorong itu harus memastikan adanya keberlanjutan dari sisi lingkungan. Jadi usaha pariwisata itu tidak boleh berdampak negatif terhadap kerusakan lingkungan. Nah, secara singkatnya bahwa ada 3 poin aspek sustainability dalam tourism atau dalam pariwisata. Ada komponen atau aspek manusianya, ada aspek sosial, kemudian ada aspek ekologi atau ekosistem atau lingkungan, dan yang ketiga adalah aspek pariwisata, dalam hal ini dari aspek ekonomi. Nah, ini tiga poin ini yang menjadi aspek keberlanjutan atau aspek sustainability dalam mengembangkan usaha pariwisata. Nah, ini sama, jadi ini adalah tautan atau interkoneksi antara 3 poin kunci di atas, manusia, kemudian interlink atau koneksi yang mutual dengan sektor pariwisata atau ekonomi yang didorong, kemudian manusia dan ekosistemnya itu sendiri, kemudian ekosistemnya dengan upaya pariwisata yang dilakukan. Nah, ini yang secara gambaran diagram ini sangat-sangat simpel. Kita harus akui cuma ada 3 poin: manusia, pariwisata atau ekonomi, dan ekologi. Namun sekali lagi, ini yang menjadi tantangan dan banyak menjadi hambatan bagi banyak orang seluruh dunia, khususnya di Indonesia, dalam bagaimana memastikan bahwa 3 komponen ini terpenuhi dalam
upaya-upaya mendorong sektor pariwisata. Kelihatannya simpel, tapi belum tentu mudah untuk dilaksanakan. Contoh, mungkin teman-teman atau adik-adik mahasiswa sudah, saya yakin 90 atau 100% sudah pernah ke mana ya? Ke Toronipa kah? Atau ke Nambo atau ke dimanapun yang tempat-tempat orang berkumpul atau tempat-tempat orang berwisata. Nah, apa namanya destinasi wisata yang dikunjungi tentunya itu akan mendatangkan atau menghasilkan sejumlah rupiah sebagai bentuk profit atau keuntungan yang dimiliki. Nah, itu sudah memenuhi dua komponen ini, ada manusia dan pariwisata. Namun ketika pengunjung atau wisatawan berkegiatan atau menikmati fitur-fitur wisata yang disuguhkan, mereka menghasilkan sampah. Nah, kita berbicara tentang sampah. Sehingga sampah itu mencemari lingkungan, mengurangi aspek sanitasi, kemudian itu bisa masuk ke laut, di laut terbawa arus, mendarat di Filipina atau mendarat di negara manapun yang punya pulau-pulau kecil di dunia. Nah, ini yang sebagian besar orang tidak memahami atau tidak menyadari dampak lanjutan dari kegiatan yang sudah dilakukan. Nah, secara simpel saya boleh bilang bahwa dari contoh tadi, komponen manusia, komponen ekonomi atau wisatanya itu sudah terpenuhi, di mana si manusianya puas atau mendapatkan kepuasan karena sudah menikmati fitur wisata. Kemudian dari sisi pariwisata atau ekonominya itu sudah terpenuhi karena ada rupiah di situ yang diraup. Namun dari sisi ekologi belum tentu, karena tadi contoh yang saya sebutkan bahwa produk sampah yang dihasilkan itu langsung masuk ke lingkungan, ke alam, kemudian itu mempengaruhi sistem atau rantai makanan atau jaring-jaring makanan yang ada di lingkungan. Nah, ini yang akhirnya menjadi timpang. Dari tiga komponen ini, dua terpenuhi, tapi ada satu yang tidak terpenuhi. Nah, ini yang menjadi tantangan buat kita semua, sehingga harapannya adalah bahwa bagi adik-adik sekalian, kita harapkan ketika mengembangkan satu konsep atau mengembangkan satu perencanaan, tiga komponen ini harus bisa diupayakan untuk terpenuhi. Karena ketika satu timpang, itu tidak akan, aspek keberlanjutannya tidak akan bisa dijamin. Kemudian saya lanjut sedikit. Nah, ini sebenarnya materinya Pak Imran terkait pemetaan dan perencanaan partisipatif. Jadi ini gambaran sekilas saja bahwa ini kelihatan ya adik-adik, bahwa dari proses awal pemetaan partisipatif, kemudian data yang dihasilkan dari pemetaan partisipatif yang kemarin difasilitasi oleh Pak Aris Rauf, kemudian data itu diolah, kemudian ada upaya untuk mendiseminasi atau menyebarluaskan data atau informasi yang sudah dikumpulkan. Nah, biasanya itu dalam bentuk pertemuan kampung ya. Jadi ketika pemetaan partisipatif sudah selesai, kemudian kita coba meramu atau membahas atau membedah data yang kita sudah hasilkan itu dalam sebuah pertemuan kampung, kemudian kemudian lanjut lagi ada cross check atau ground check ke lapangan, kemudian dilanjutkan lagi ada pertemuan kampung yang lanjutan atau jilid 2, kemudian yang terakhir ada penyusunan dokumen perencanaan setelah
semua data-data atau semua informasi yang dikumpulkan sudah terpenuhi atau sudah terkumpul. Saya mau cerita sedikit ya pengalaman kami belasan atau 10 tahun yang lalu di beberapa tempat yang kami datangi yang juga mengembangkan konsep ekowisata. Jadi memang simpelnya begini adik-adik sekalian, bahwa dalam mengembangkan ekowisata, karena ini kita berbicara spesifik di Kapulaga, yang didorong adalah ekowisata, hal yang harus dipastikan atau ditekankan adalah tidak merubah bentang alam secara signifikan. Karena sebenarnya begini, stigma orang-orang, paradigma orang-orang yang ketika diperhadapkan dengan rencana atau konsep pengembangan wisata, itu pasti yang ada di benak mereka adalah bagaimana membangun A, membangun B, C, dan D. Merubah A, B, C. Padahal sebenarnya kalau sejatinya ketika kita mengembangkan wisata, jadi kita harus memilah dulu. Ada dua jenis wisata, ada mass tourism atau wisata massal, di mana itu tidak perlu ada batasan-batasan atau tidak perlu, intinya bangun fasilitas kemudian mengundang atau mendatangkan pengunjung sebanyak-banyaknya, itu wisata massal. Apakah itu pantai atau apalagi ya? Kemudian ya salah satunya pantai atau tempat-tempat terbuka lainnya yang tidak memanfaatkan fitur atau memanfaatkan sumber daya alam sebagai objek wisatanya. Nah, itu yang pertama, wisata massal. Kemudian ecotourism atau wisata alam, di mana sebenarnya nah ini yang belum banyak orang tahu, bahwa dalam mengembangkan mengembangkan ekowisata itu ada batasan-batasan. Jadi tidak bisa disamakan dengan wisata massal, di mana daya dukung lingkungan itu yang menjadi aspek atau menjadi faktor kunci yang harus dipertimbangkan. Karena daya dukung alam itu punya keterbatasan, punya batasan-batasan, sehingga dalam mengembangkan wisata alam, yang pertama tidak merubah bentang alam secara signifikan. Karena pertama ketika merubah bentang alam, menebang pohon, kemudian menimbun pantai dan sebagainya, itu secara otomatis akan merubah struktur ekosistem yang ada di alam tersebut. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena yang kita dorong adalah konsep wisata alam, artinya apa? Yang kita pastikan adalah alamnya itu yang terjaga. Jadi kita tidak merubah secara semena-mena bahwa oh kita mau ada fasilitas ini, kita mau ada bangun ini dan sebagainya. Padahal boleh jadi fasilitas atau pelayanan-pelayanan seperti seumpama kolam pemancingan contoh, ataupun gazebo dan sebagainya, itu bisa dipenuhi atau bisa dibangun tanpa membangun sesuatu yang sifatnya permanen dan merubah bentang alam. Yang saya maksud adalah contoh kayak gazebo atau jembatan, titian dan sebagainya, itu bisa dibuat dari bahan-bahan alam gitu, seperti kayu dan sebagainya, kemudian tidak membuat bangunan beton dan sebagainya. Nah, itu yang perlu dipahami ketika kita akan membangun sebuah desa wisata. Jadi terlalu banyak contoh yang
kita bisa lihat di luar bahwa oh ya ini ekowisata mangrove, tapi ternyata ekowisata mangrove-nya itu penuh dengan apa bangunan-bangunan beton, sehingga oke, secara estetika bagus karena bangunan beton itu bisa dipoles kemudian bisa dikasih warna-warni dan sebagainya, tapi dari perspektif lingkungan, dari perspektif ekologi itu sudah sangat merusak. Bukan cuma merusak struktur ekosistem, tapi lebih jauh dari itu bahwa ada proses-proses atau rantai makanan atau jaring-jaring makanan yang akhirnya terputus ketika induksi bangunan atau prasarana beton itu dibangun di lokasi. Nah, itu sedikit pengantar dari saya tidak tahu waktunya sudah lebih atau tidak. Nah, karena ini diharapkan ada nilai buat teman-teman sekalian, kami di tim narasumber coba meramu kira-kira apa yang bisa dikasih tugas ke teman-teman semua untuk menjadi prasyarat mendapatkan nilai. Mungkin adik-adik sekalian bisa melihat di slide ini ada tugas kelompok. Nah, dari apa yang telah dipelajari dan dipraktikkan di Desa Tapulaga, kira-kira menurut Anda, dari tiga komponen kunci, komponen mana yang harus didahulukan dan alasannya kenapa? Kemudian pertanyaan kedua, kira-kira apa yang harus dilakukan untuk menyelaraskan tiga komponen kunci yang tadi ada manusia, pariwisata, dan lingkungan? Nah, ini sekali lagi, ini pekerjaan kelompok ya, bukan perorangan. Tadi disebutkan ada empat kelompok, jadi nanti akan ada empat esai secara umum saja, tidak perlu terlalu detail, yang memuat tentang kira-kira menurut adik-adik sekalian dari tadi pengantar dari Pak Imran maupun saya terkait tiga komponen itu bagaimana fungsi, peran, atau posisi dari tiga masing-masing komponen itu. Menurut adik-adik bagaimana rencana pengembangan desa wisata Tapulaga dengan mempertimbangkan tiga komponen kunci tersebut. Jadi bisa dijabarkan poin-poinnya, umpamanya tahap pertama apa-apa, kemudian bisa didukung dengan misalnya kemarin saya tidak tahu apakah sudah sempat buat sketsa peta, kemudian maksudnya apa? Ketika adik-adik menyusun tahapan-tahapan rencana pengembangan desa wisata ini, pokoknya step 1, 2, 3, dan 4, itu bisa didukung dengan sketsa peta yang bisa menunjukkan umpamanya nanti rencana tracking mangrove-nya di mana, itu bisa dimunculkan di sketsa peta. Tidak perlu terlalu bagus, yang jelas apakah gambar sketsa saja atau mungkin kalau ada yang jago GIS itu bisa dibuat di GIS atau bisa di Google Earth, nanti tinggal di screenshot atau di capture yang bagian Tapulaga, nanti tinggal di edit, ditempatkan titik-titik di mana ini ada fasilitas tong sampah atau fasilitas titik yang mangrove atau fasilitas rumah informasi dan sebagainya. Kemudian juga bisa dilampirkan dengan diagram manajemen atau pengelolaan, alur umpamanya alur pengembangannya seperti apa, umpamanya dimulai dari penyiapan fasilitas, kemudian pengembangan SDM, kemudian promosi ataupun pemasaran dan sebagainya, termasuk list kebutuhan SDM dan sarpras. Seperti itu, adik-adik sekalian, silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau mau diklarifikasi. Jadi seharusnya sebenarnya hari ini itu langsung presentasi ke
ke kami, teman-teman yang mahasiswa yang empat kelompok ini langsung presentasi. Cuman kami berpikir tim narasumber bahwa tidak fair karena adik-adik sekalian belum disampaikan bahwa harus menyiapkan apa-apa yang harus dipresentasikan. Nah, hari ini akhirnya kita cuman menyampaikan apa-apa tugas kelompoknya. Mungkin minta tolong Pak Erif atau admin besok kah, atau ya kalau bisa besok, kalau sudah siap Zoom-nya dibuka lagi, dan kami, Pak Imran, saya dan Pak Aris mendengarkan hasil esai atau materi presentasi dari empat kelompok, biar menjadi apa namanya dasar kami memberikan nilai buat adik-adik sekalian. Oke, saya rasa itu. Silakan kalau ada yang mau diklarifikasi atau ditanyakan. Mungkin saya ada pertanyaan sedikit, Pak. Oh ya. Jadi sebelumnya pernah dikasih tugas kita, Pak. Mm-hmm. Tapi ini kasih tugas lagi yang mau dipakaikan nilai nanti. Tugas yang sekarang ini apa yang Bapak berikan ini? Yang sebelumnya yang kasih siapa? Dari Pak dosen, Pak. Oh, dekan, begitu. Pak dekan. Pak dekan, dan, Pak. Pak. Ya, karena Pak kemarin dekan. Waktu... Tugasnya apa? Belum tahu. Halo? Ya, ya. Oke, Pak Alfian, tolong saya agak memang agak ada diskomunikasi karena kemarin Pak Dekan menyampaikan terkait penilaian. Nah, nanti itu dari kegiatan kemarin itu. Nah, kami nggak tahu kalau memang Pak Dekan ngasih tugas lagi. Nah, yang kami perlu tahu sekarang Pak Dekan ngasih tugas apa? Ada yang bisa kasih informasi enggak? Tugasnya laporan buat laporan observasi sama PPT, Pak, yang akan presentasikan. Oh, laporan observasi yang kemarin ya. Sebenarnya sudah sejalan nih, Pak Imran, adik-adik, bahwa nanti yang laporan observasi itu yang inilah sebenarnya yang bisa dikombinasikan, bisa di apa namanya kompilasi kira-kira dari tiga poin ini. Observasi adik-adik sekalian di lapangan itu ada tiga komponen kunci, kemudian bagaimana upaya penyelarasan, kemudian buat rencana pengembangan. Kemudian ini kan tadi disuruh buat laporan observasi, kemudian buat presentasi kan, berarti sudah cocok, sudah sejalan, nanti tinggal dikompilasi saja dengan apa namanya tugas yang disampaikan oleh Pak Dekan. Jadi cukup satu saja adik-adik, nanti digabung saja dengan apa yang ditugaskan Pak Dekan. Cuman sekali lagi yang poin-poin ini minta tolong dimasukkan ke dalam laporan yang ditugaskan. Bagaimana? Sudah jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Nah, pertanyaan selanjutnya, kira-kira kapan itu ready, itu siap, kemudian sebenarnya kami bertiga menunggu untuk mendengarkan hasil paparan adik-adik atau menunggu dari arahan Pak Dekan. Saya tidak tahu, Pak Erif, seperti apa ininya, Pak? Pak Erif kayaknya lagi itu tadi ada keperluan. Ya, intinya teman-teman mahasiswa silakan dibuat dulu yang tadi yang laporan observasi yang ditugaskan Pak Dekan, PPT-nya nanti tinggal di kompilasi poin-poin yang ada di layar ini. Nanti saya share di tunggu. Saya bisa share di kolom chat. Silakan di-download, boleh.
materi ini nanti tinggal di ini. Adik-adik lihat apa-apa tugas-tugas dari masing-masing kelompok untuk dikompilasi dengan tugas dari padekan. Oke. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang mau diklarifikasi. Atau Pak Imran, ada yang mau ditambahkan, silakan, Pak. Oke, makasih Alfian. Ya, tadi sudah sekilas Pak Alfian menjelaskan keseluruhan. Nah, memang tadi di slide nomor 7 itu ada tahapan yang segitunya dilakukan. Jadi kan sekarang kita, kalau temanya kemarin itu adalah perencanaan desa untuk pariwisata. Nah, biasanya memang kita mulai dengan pemetaan. Makanya karena kemarin judulnya itu community mapping untuk pengembangan desa wisata itu. Nah, ada dua unsur berarti kan, ada unsur pemetaannya dan ada unsur perencanaannya. Nah, ini memang yang harus dipahami. Nah, karena ada kata partisipatori atau partisipatif. Nah, saya tidak akan menggunakan apa sih nama judul kemarin yang di Tapulaga itu community mapping, karena itu agak sedikit miss pengertian community mapping itu berarti kumpulan orang-orang yang melakukan pemetaan itu. Tapi kalau bicara participatory mapping, ya seperti yang kemarin kita lakukan, bagaimana mengajak masyarakat melakukan pemetaan. Nah, pasca pemetaan itu ada beberapa proses yang dari atas pemetaan, kemudian ada diseminasi informasi hasil pemetaan, apakah ada yang salah atau tidak, atau diperbaiki. Kemudian ketika sudah perbaikan, baru kita bikin pertemuan kampung. Tadi Pak Alfian sudah menjelaskan untuk membahas kembali peta yang sudah ada. Nah, biasanya di sini kita, biasanya kalau bahasa kami itu menyepakati peta, sepakat tidak dengan peta ini. Nah, kalau sudah sepakat dengan petanya, berarti untuk sampai ke tahap perencanaan, berarti kita perlu informasi yang lebih detail. Nah, di pertemuan kampung itu biasanya didiskusikan terkait kebutuhan apa lagi yang perlu ditambahkan. Nah, ini ada kalau sudah sepakat, kemudian ada data yang dibutuhkan, ya kemudian data itu diambil lagi untuk memperkuat peta yang ada informasinya. Setelah itu baru data-data itu dikaji. Nah, kalau kemarin kan sudah diobservasi secara singkat itu. Nah, observasi ini menjadi base data. Nah, tugas masing-masing tadi sudah ada kelompok itu akan mengkaji kira-kira bagaimana sih tadi dengan menggunakan tiga komponen tadi, ada masyarakat, ada pariwisata, dan ada ekologi, ekosistem. Nah, ini yang harus dikaji teman-teman. Sebenarnya kalau di slide nomor 5 kan tujuannya itu adalah bagaimana tiga komponen ini bekerja, tapi pada prinsipnya itu berkelanjutan, tidak berakhir dengan sia-sia atau tidak jelas siapa sih. Nah, makanya penjelasan stressingnya di slide nomor 6, itu bagaimana melihat koneksi-koneksi antara manusia, kemudian ada pariwisata, kemudian ada ekologi. Tadi Pak Alfian sudah menjelaskan. Nah, yang perlu ditangkap di sini adalah komponen kunci. Siapa sih sebenarnya yang jadi penting di sini dari tiga komponen ini? Nah, karena kalau kita bicara pariwisata, berarti kan harusnya kita bisa melihat faktor kuncinya apa sebenarnya. Apakah kita akan membangun atau memanfaatkan yang sudah ada. Makanya pariwisata adalah satu komponen developmentalis pembangunan atau menyiapkan konsep wisatanya. Harus bisa melihat kebutuhan apa yang akan dibangun. Tadi Alfian sudah menjelaskan mengenai gazebo, mengenai pembangunan dan tracking kalau misalnya mau dibuat. Nah, dari unsur manusianya juga harus menjadi penting ini, karena kan manusia di sini ada dua aspek, manusia yang ada di dalam desa itu dan manusia yang akan datang dari desa itu. Makanya kemarin kita minta dari satu kelompok untuk mengobservasi sosial ekonomi masyarakat yang ada di sana, mata pencariannya, kemudian relasi mereka dengan apakah ada masyarakat di situ yang punya mata pencarian di sekitar misalnya mangrove. Nah, ini kan berhubungan nanti dengan
konsep pengembangan pariwisatanya. Di samping itu kemarin kita minta observasi tentang sampah. Nah, ini bagian tersendiri karena ini penting, salah satu persoalan yang selama ini di wilayah laut kita itu adalah sampah. Nah, kalau kita kaitkan dengan ekosistem atau ekologi, seberapa besar sih pengaruhnya ini dan apakah ini bisa berdampak ketika kita menginisiasi pengembangan desa wisata, terutama desa wisata mangrove. Nah, ini mungkin relasi-relasi yang perlu adik-adik pahami. Nah, setelah observasi, kemudian mengkaji, nah biasanya kalau di tahapan pemetaan itu biasanya di rembuk kampung. Itu rembuk kampung itu melihat kembali hasil itu. Sudah sepakat enggak? Baru tahap terakhir adalah menyusun dokumen. Nah, mungkin dalam hal ini mungkin sekarang laporan. Jadi kita sekarang mensimulasikan bahwa masyarakat ini adalah mahasiswa semua yang coba mendiskusikan sebuah konsep pengembangan pariwisata mangrove di Tapulaga. Nah, output airnya itu udah dua nanti, berarti ada peta, bis itu bisa disketsa. Kalau tadi Alfian sudah menyampaikan, boleh kalau ada yang sudah mahir dengan JS, silakan saja. Kalau memang belum, silakan disketsa saja. Paling tidak ada peta rencana, walaupun basisnya bisa sketsa. Yang kedua itu diperkuat dengan data-data sosial tadi, hasil analisa. Sehingga kenapa itu mesti begitu, kenapa dia harus begini, itu yang memperkuat adalah analisanya. Tidak sekedar menempatkan itu tanpa analisa itu. Kenapa mesti misalnya bikin trekking mangrove, misalnya mau bikin gazebo. Nah itu, harus analisanya kenapa gitu. Yang ketiga, ya poin penting juga, ada kelompok kalau saya nggak salah yang mengidentifikasi ekosistem mangrove-nya sendiri. Nah, apakah itu seberapa banyak, seberapa kaya ekosistem yang ada di situ, terutama flora faunanya? Karena tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Alfian, ada unsur biotik dan abiotik gitu. Nah, ini kan yang sebenarnya jadi apa jualan untuk bicara ekowisata. Ini ceritanya panjang, tapi semoga ini menjadi pengantar. Sebaiknya kalau teman dari mahasiswa ada yang mau bertanya, itu lebih bagus itu dibanding kita menjelaskan nanti kemana-mana makan makin melebar ini. Karena memang seperti tadi Pak Alvin menjelaskan, berbicara ekologi, bicara pariwisata, bicara manusia itu banyak hal yang harus kita introduksi, banyak hal yang kita pelajari itu. Nah, itu poin pentingnya. Tapi kalau misalnya ada yang paling sederhana, ada yang masih bertanya, itu mungkin kita bisa stressing ke poin bagaimana menghasilkan laporan penugasan yang sudah diberikan. Kira-kira itu dari saya. Mungkin kalau dari Pak Haris ada, silakan saja. Saya mungkin sementara serahkan ke Pak Alfian. Pak Alfian, silakan. Oke, saya rasa clear ya, adik-adik. Tadi sudah sudah diberikan penjelasan lanjutan dari Pak Imran. Nah, kira-kira arah dari tugasnya nanti seperti apa itu sudah clear. Kemudian intinya akan ada satu tugas, yaitu laporan observasi sesuai yang ditugaskan pada kan. Cuman nanti akan lebih dipertajam atau diperkaya dengan poin-poin yang sudah saya sampaikan di slide terakhir tadi. Saya sudah share juga di kolom chat, silakan diunduh atau di-download. Ya, saya ingat waktu di Tapulaga karena terlalu silau, jadi saya tidak bisa menampilkan materi saya waktu itu. Nah, saya ingin menampilkan film biar ada gambaran sedikit buat adik-adik sekalian terkait seperti apa atau kemana sampah atau botol plastik yang ketika kita hasilkan, kita buang ke lingkungan, apakah di selokan atau halaman atau belakang rumah atau dimanapun itu larinya kemana. Saya akan tampilkan atau putarkan film animasi pendek biar ada semacam gambaran buat adik-adik sekalian seperti
apa atau kemana sampah yang kita hasilkan. This is the story of three plastic bottles, empty and discarded. Their journeys are about to diverge with outcomes that impact nothing less than the fate of the planet. But they weren't always this way. Ya. To understand where these bottles end up, we must first... Kelihatan? Oke, sekalian belajar bahasa Inggris, lihat di subtitlenya. Explore their origins. Silakan di... The heroes of our story ya. Were conceived in this oil refinery. The plastic in their bodies was formed by chemically bonding oil and gas molecules together to make monomers. In turn, these monomers were bonded into long polymer chains to make plastic in the form of millions of pellets. Those were melted at manufacturing plants and reformed in molds to create the resilient material that makes up the triplets' bodies. Machines filled the bottles with sweet, bubbly liquid, and they were then wrapped, shipped, bought, opened, consumed, and unceremoniously discarded. And now here they lie, poised at the edge of the unknown. Bottle one, like hundreds of millions of tons of his plastic brethren, ends up in a landfill. This huge dump expands each day as more trash comes in and continues to take up space. As plastics sit there being compressed amongst layers of other junk, rainwater flows through the waste and absorbs the water-soluble compounds it contains, and some of those are highly toxic. Together, they create a harmful stew called leachate, which can move into groundwater, soil, and streams, poisoning ecosystems and harming wildlife. It can take bottle one an agonizing 1,000 years to decompose. Bottle two's journey is stranger, but unfortunately no happier. He floats on a trickle that reaches a stream that flows into a river, and a river that reaches the ocean. After months lost at sea, he's slowly drawn into a massive vortex where trash accumulates, a place known as the Great Pacific Garbage Patch. Here, the ocean's currents have trapped millions of pieces of plastic debris. This is one of five plastic-filled gyres in the world's seas, places where the pollutants turn the water into a cloudy plastic soup. Some animals, like seabirds, get entangled in the mess. They and others mistake the brightly colored plastic bits for food. Plastic makes them feel full when they're not, so they starve to death and pass the toxins from the plastic up the food chain. For example, it's eaten by lanternfish. The lanternfish are eaten by squid. The squid are eaten by tuna. And the tuna are eaten by us. And most plastics don't biodegrade, which means they're destined to break down into smaller and smaller pieces called microplastics, which might rotate in the sea eternally. But bottle three is spared the cruel purgatories of his brothers. A truck brings him to a plant where he and his companions are squeezed flat and compressed into a block. Okay, this sounds pretty bad too, but hang in there, it gets better. The blocks are shredded into tiny pieces, which are washed and melted so they become the raw materials that can be used again. As if by magic, bottle three is now ready to be reborn as something completely new. For this bit of plastic with such humble origins, suddenly the sky is the limit. Pakai kepeleter, semua jadi ringan. Oke ya, itu tadi semacam apa ya, pengantar ataupun
refreshment buat kita semua terkait sampah plastik yang kita hasilkan. Sebenarnya ini film ini yang saya mau tampilkan waktu di Kapulaga, tapi karena tidak memungkinkan kondisinya, akhirnya saya putar di sini. Saya sudah share linknya di YouTube, di kolom chat. Silakan kalau ada yang mau nonton atau download, silakan. Nah, mungkin itu dulu dari saya. Kalau dari Pak Imran sudah cukup atau tidak ada, saya kembalikan kepada Pak Erif atau siapa yang jadi penanggung jawab. Enggak ada yang bertanya kah? Kalau tidak bertanya, itu ada dua kemungkinan. Sudah mengerti atau malah tidak mengerti sama sekali. Bagaimana adik-adik? Ada yang mau ditanya? Ya, berarti Pak Imran, nanti kami tinggal menunggu informasi dari Pak Erif kapan ya. Ada di mahasiswa sudah ready untuk presentasi atau menyampaikan laporan observasinya, kompilasi. Saya tidak tahu apakah empat kelompok ini akan presentasi di kedekan atau cukup ke kita yang tim narasumber, seperti apa nanti Pak Erif yang mengatur ya. Oke, jadi ya kurang lebih sejam kita diskusi, kemudian kita memberikan pengantar. Kalau memang sudah cukup, dianggap cukup dan tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri. Untuk itu tadi kita belum sepakat terkait kapan mau presentasi hasil. Ya kita kan tidak tahu jadwal adik-adik ini, jadwal kuliahnya. Apakah kita harus serahkan ke Pak Erif atau mungkin kita ada kesepakatan di kelas ini untuk menentukan kapan kira-kira ada waktu untuk kita diskusi. Sebenarnya ini memang materi ini berat. Banyak hal yang perlu diajarkan, banyak hal yang perlu dipahami. Nah, memang karena memang sekarang ada surat edaran dari kampus ya untuk kelas offline sementara tidak ada. Nah, sebenarnya Teras membuka ruang-ruang, kalau ada yang mau bertanya langsung silakan, mau diskusi terkait sampahnya, terus terkait kegiatan ini, maksudnya kuliah ini, silakan saja. Karena memang bagi saya sendiri dan bagi kami agak tidak efektif memberikan materi pemetaan partisipatif itu dalam konteks online. Karena memang ada dua hal yang perlu dipahami selain materi yang ada adalah komunikasi atau relasi antara semua peserta. Nah, ini penting sekali sehingga sebenarnya kita agak sedikit kaku dengan memberikan materi online. Nah, memang seyogianya kalau ada yang bertanya akan lebih bagus. Kalau tidak ya silakan saja bisa melalui WA atau melalui Pak Erif atau mau datang ke teras untuk berdiskusi terkait pengembangan pariwisata dan pemetaan partisipatif. Karena kebetulan juga teras punya beberapa program yang bisa diadopsi oleh teman-teman mahasiswa terkait pengolahan sampah. Nah, itu saja mungkin dari saya. Saya pikir kita punya waktu sebenarnya 2 jam untuk kelas ini. Tapi akan sangat membosankan kalau kita ceramah dari A sampai Z. Nah, sementara tidak ada tanggapan dari teman-teman dan adik-adik mahasiswa sekalian. Saya nggak lihat lagi Pak Erif, mungkin tinggal Pak Alfian saja nanti yang akan meng-closing
menutup sesi kelas ini kalau memang tidak ada tanggapan dari adik-adik mahasiswa. Silakan Pak Alfian. Ya, terima kasih Pak Imran. Jadi sudah jelas ya adik-adik tinggal koordinasi dengan Pak Erik karena kita tidak tahu apakah laporan observasi ini adik-adik harus presentasikan kepada dekan atau cukup kami saja, makanya kami perlu informasi itu dari Pak Erif. Silakan adik-adik mahasiswa koordinasi dengan Pak Erif. Dan termasuk mengenai jadwalnya kapan, kami ready apakah offline di teras boleh atau online seperti ini juga boleh. Silakan saja diatur waktunya koordinasi dengan Pak Erif. Baik, karena sudah tidak ada kurang lebih 1 jam 6 menit kita bertemu secara virtual. Semoga ada manfaatnya buat kita semua. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.